Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Usulan ini dilayangkan Bawaslu usai membenarkan video viral tentang ribuan surat suara yang dikuasai seseorang dan dicoblos di Kuala Lumpur. Peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang kemudian Panwaslu Kuala Lumpur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur sebagai berikut. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode VOS di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. 3. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan surat suara keliling.